untuk tutorial kali ini, di part 2 ini, saya akan lebih fokus pada bagian di atas ratchet. Nah, celah ini ya men, kelihatan banget di atas ini. Nah, ini celah ini antara ratchet dan shell dari helmnya. Sebenarnya nggak masalah kalau dibiarin aja gitu, tapi kalau dilihat kayak ada yang kurang, kayak kurang enak dilihat lah. Jadi kali ini saya akan coba bikin tutup buat sini. Caranya simple banget, kalian pasti bisa bikin tutupnya. Dan yang pertama kali saya lakukan adalah nyari ukurannya dan bentuknya. Untuk nyari ukuran dan bentuk, saya pakai ini duct tape atau isolasi dari kertas, selotip kertas, ditempel dulu. Kita cari dulu ukurannya, pengen tahu dulu serta bentuknya gimana. Setelah ditempel gini rapi, lalu baru dikasih tanda. Dikasih tanda di sini saya pakai pulpen atau ballpoint. Kalian juga bisa pakai pensil yang kalian punya. Dibikin sesuai acuannya. Nah, ini nanti bakal jadi acuan. Sekarang dilepas dulu. Udah, lalu ditempel ke media yang lebih tebal, atau sebenarnya bisa langsung ke media lain yang nanti bakal jadi tutupnya, tapi di sini saya pakai kertas karton bekas ini dulu untuk acuannya sebagai polanya. Digunting. Lalu dicoba lagi, dipasin apakah sudah sesuai atau masih terlalu besar. Kalau terlalu besar tinggal dirapihkan aja. Kemudian nah ini dia, saya lagi-lagi pakai PVC atau pipa bekas peralon, peralon bekas yang udah dibikin datar gini. Tempel ke sini lalu diterapkan polanya. Kalau udah, tinggal digunting atau dipotong. Sebenarnya harus pakai PVC. Kalian bisa menggunakan bahan atau media lainnya yang lebih keras. Sebenarnya karton langsung juga bisa. Akan tetapi, kayaknya kalau karton dia terlalu lemah ya, terlalu tipis, terlalu lentur. Jadi saya pakai sisaan peralon ini. Kalau udah dipotong, coba ditempel. Kira-kira udah pas atau belum? Kalau belum ya tinggal dirapihkan aja mengikuti ukurannya. Perkiraan seginian lah. Terus tinggal menyesuaikan dengan warnanya biar tidak terlalu mencolok. Di sini saya pakai scotlet. Sebenarnya bisa disemprot, cuman males. Pakai sisaan scotlet yang udah ada, tinggal ditempel. Lalu dirapihkan ujung-ujungnya, kelilingnya semuanya dengan bantuan korek api. Dan berikutnya tinggal ditempel ke
bagian celah tadi. Saya menggunakan double tape yang tebel ini biar bisa ditempel, dan juga nanti kalau misal pengen dilepas ya gampang dilepasnya pakai ini. Tapi karena yang dibutuhkan memang cukup tebal ya, jadi nanti saya pakai double tape mungkin beberapa lapis. Ini terlihat di sini masih ada kurang, perkiraan mungkin sekitar satu lapis lagi lah baru bisa. Ini dia setelah dua lapis dan kiri kanan sudah terpasang semua. Yang terakhir tinggal ngasih motif ini. Ngasih motif yang putih ini. Dan lagi-lagi saya pakai scotlet. Ada sisaan scotlet putih dikit ditempel. Ini lalu dirapihkan bagian tepinya. Masukin ke dalam. Kiri kanannya sama semua. Dipasangin scotlet motif putih juga. Jadi buat motif yang lain mungkin tinggal menyesuaikan dengan warna scotletnya, atau kalau ada cat juga bisa dicat semprot. Terakhir ya udah, tinggal pasang aja racetnya dan visornya. Dan ini dia hasilnya. Tadaa!